Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas produk terbarunya dari Vokalure, yaitu Jelly Glossy Tint. Jadi kalau kalian penasaran, just keep on watching. Jadi aku bakalan ngebahas dari packagingnya dulu. Packagingnya tuh kayak gini, glossy gitu. Terus ini warnanya tuh melambangkan warna shades di dalamnya. Dan dia tuh ada nomor shadesnya. Terus ada barcode-nya juga. Dan ini packaging dalamnya lucu banget, dia glossy gitu semuanya. Terus ini transparan, tutupnya lucu banget. Dan dia tuh beratnya 2,4 gram dengan harga 33.000. Tapi kalau kalian beli bundle isinya 2, dia tuh lebih hemat banget, jadi 55.000. Kalau kalian mau beli, aku udah sediain linknya di bawah di description box. Aku udah sediain. Nah, terus kalau kalian penasaran, kita langsung ke swatches.
dia tadi swatches di tangan dan di bibirnya. Terus teksturnya tuh dia mirip banget sama APU Water Tint. Mirip banget, kalau kalian udah pernah coba, kalian pasti tahu. Terus dia tuh wanginya kayak wangi buah gitu. Terus dia tuh nggak bikin kering, terus dia tuh kayak bikin bibir kelihatan sehat dan pelampi juga, dan pigmented banget, bisa menutupi kegelapan bibir. Terus aku pengen ngetes ketahanan dia. Aku pengen ngapus ini pakai micellar water, apakah dia stain atau enggak? Coba ya. Nah, coba tuh. Dia tuh nggak terlalu stain ya guys, nggak terlalu tahan, which means ya oke lah buat lip gloss. Terus aku juga mau ngetes apa dia kiss proof atau enggak. Tuh lihat, dia nggak tahan sama sekali, berarti kalau di masker pasti pasti nge apa berbekas. Dia juga kayaknya nggak tahan lama. So kita langsung aja ke tes makan. Jadi aku udah nyediain nih martabak manis dan martabak telur. Kalau kalian penasaran hasil ini lip gloss aku bawa makan, just keep on watching. Jadi ini dia bibir aku setelah aku makan martabak telur dan manis, dan juga aku juga tadi udah minum, dia sisa stainnya aja, dan tadi aku minum surprisingly dia nggak transfer sama sekali, tetap stay. Aku kira bakalan transfer banyak tadi, soalnya aku udah nyoba ngetes dan dia transfer banget. So segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Thank you for watching and see you on my next video. Bye.